Hai, nama aku Iman. Aku bukan nak bagar. Tapi kalau aku mampu hidup senang, buat apa aku nak hidup susah? Aku nak tanya korang lah. Tak ada siapa kat dunia ni pun yang nak hidup susah. Low profile. Apa tu? Aku sendiri tak tahu. Halo. Ha, inilah masalahnya rumah orang kaya. Nampak je besar tapi kosong. Bukan tak ada orang, tapi masing-masing sibuk dengan hal sendiri. Kononnya nak privacy. Ha, kalau korang tengok belakangan aku ni, inilah abah dan umi aku. Mereka ni pasangan suami isteri yang sangat romantis, sangat loving. Tapi bila dia orang lepak satu tempat, bila dia. Assalamualaikum. Abah, Umi, sihat? Dah makan? Hai, walaupun kami ni hidup cara Americano, ha, Melayu tetap Melayu, adat tetap ada. Iman dah balik. Masak apa tu? Cakap dia ayam. Alah, sedapnya dengar. Nanti ibu masak sedap-sedap tau. Sebab Iman lapar sangat ni. Bu. Kasih mana? Atas. Okay. Ibu, tengok Iman turun eh. Kalau kau nak tahu, itu tadi ibu aku, aka orang gaji rumah ni. Ha, kalau masa aku masih kecil-kecil dulu, aku tak suka sangat dengan dia sebab aku rasa macam dia menyemak dalam rumah ni. Tapi bila lama kelamaan, bila aku dah dewasa, aku dah dalam kematangan, baru aku tahu yang dia ni lah yang sangat-sangat sayang aku sebab dia jaga aku daripada kecil sampai ke besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Well, yang tadi tu bukan adik aku, bukan kakak aku, tapi isteri aku. Cara hidup kami sangat misteri. Walaupun dia isteri aku, aku suami dia, tapi cara dia tu lebih lagak daripada aku. Walaupun dia tu anak kepada ibu aku. Kalau korang nak tahu lebih lanjut lagi mengenai kisah hidup aku, kita tengok lepas ni. Ada lagi rupanya. Baiklah, aku sambung sikit lagi cerita aku. Dipendekkan cerita, aku dinikahkan oleh abahku dengan isteri aku tu. Aku pun tak tahulah kenapa abah nak sangat aku bersatu dengan dia ni. Ha, ini cerita orang kata biasalah, klise orang-orang kita. Bila arwah bapak dia baik dengan abah aku, kami dijodohkan jadi suami isteri. Kalau tak kena abah, aku tak tahulah. Tapi sebenarnya kami saling benci-membenci antara satu sama lain. Nak tahu sebab apa? Sebab inilah. Sebabkan benda-benda inilah kami gaduh. Kasih. Abah dah lama dah beli ni, tapi tak tahu nak bagi sekat siapa. Rasanya paling sesuai bagi kasih lah. Ha, cantik dah. Comel kan, pink. Belikan hadiah untuk kasih. Nanti dia pandai-pandai pula ya, pergi beli hadiah. Abang. Buat apa kat situ? Saja. Bagi je lah kasih. Ini bukan kau punya, bukan bapak kau beli pun. Jangan degil. Aku cakap degil budak ni. Nak ambil ini. Tak malu ke? Ha?
bapak kau beli. Eh, kau tengok anak kau tu. Sibuk nak ambil barang orang. Hai. Tapi nak buat macam mana? Nak pun nak jodoh? Aku dengan dia pun dah jadi isteri aku. Aku terima je lah. Tapi aku rasalah, masing-masing pun ada agenda dia. Dia mungkin nak balas jasa abah aku. Tapi aku, niat aku, nawa itu aku adalah untuk memiliki harta abah aku. Saya sebenarnya dalam hati, bila aku beli kereta, yang seorang ini gelap mata. Bila aku bawa kereta... Pum! Kasih. Hai. Hei, nak perasan. Kereta tu kereta aku. Pasal apa pula kereta tu kereta kau? Bukan aku hadap sangat semua tu. Dari segi aku kan. Abah yang bagi. Abah beli untuk aku. Abah beli untuk aku supaya aku tak naik motor basah kuyuk macam ni. Kau faham tak? Masalahnya, abah memang beli untuk aku. Sekarang apa masalah kau? Aku rasalah aku perlu buka sikit otak kau tu supaya kau sedar siapa ni kau dalam rumah ni. Eh? Kau ni sebenarnya anak orang gaji dalam rumah ni. Kau sedar ke tak sedar ni? Kau tak dapat satu benda pun daripada abah aku untuk apa yang kau nak. Kalau itu tak payahlah hina aku dengan mak aku tak habis. Aku pun ada hati juga. Manusia juga. Gagaklah. Jadi sekarang ni apa masalah kau sebab abah lebih sayangkan aku, lagi majikan aku? Sebab apa? Sebab aku anak yang baik, aku sopan santun. Daripada kau anak yang tak guna, kurang hajar pun. Oh, je lebih belakang, je lebih. Kau sebenarnya bukannya manja, bukannya baik pun. Tapi kau pandai sebenarnya. Kau pandai bodek abah aku untuk dapatkan apa yang kau nak. Faham tak? Sebenarnya otak kau ni kosong. Tak ada apa-apa pun, kosong. Tengok muka kau tahu dah. Nak buat apa? Nak tampak akulah. Sekarang nak tampak akulah. Kau sakit hati kan? Nak aku... Iman! Ini hadiah daripada anak abah aku. Bila dia? Kisah Iman Hakimu adalah Yesus. Apa kau masuk dalam bilik ni? Tak apa okey ni? Sibuk kenapa? Tak tahu macam mana. Aku bagi bubur dengan ubat ni makan. Ubi dengan abah tak ada di outstation. Dah jangan air cerita. Kan? Allah. Alah, kau jangan tipu aku lah. Ubi dengan abah kat bawah kan? Kau sengaja je masuk dalam bilik ni sebab tengok aku. Sebab kau rindu aku kan? Alah kata kau masak bubur tu. Kau tak takut tahu racun nak suruh aku makan. Eh, tak nak aku makan. Ini kena aku tak racun lah. Aku tak boleh lain. Okey, bye. Makan ubat. Wak. Awak bangun. Makan eh. Mam. Clara nak bangun. Janganlah sini. Senangnya dalam hatiku bila kau di sisi. Dari kejauhan mata namun dekati hati. Kau memelukku indah, membisik namaku. Kau tanyakan ku soalan yang buatku terpaku. Bila kau katakan no way! Kasih,
saya kecewa sangat dengan presentation awak. Saya tahu, saya minta maaf. Awak tahu tak? Belum ada yang berani lagi mengkaji tentang Perang Bosnia ni. Pihak fakulti dan universiti pun sangat berminat dengan tajuk ni. Tak apa, awak masih ada masa untuk final presentation. Saya harap awak tak mengecewakan saya. Terima kasih banyak, Prof. InsyaAllah saya akan buat terbaik. Kasih. Saya dulu pun menikah masa belajar. Dekat luar negara lagi. Tapi alhamdulillah, inilah hasilnya. InsyaAllah. Terima kasih, Prof. Mana? Kau nampak tak? Kat mana? Waalaikumsalam. Ya, cik cari siapa? Kau beli aku. Eh, tak adalah. Saya cuma jawab salam yang awak bagi dari dalam hati tadi tu. Eh, berani kau main kotor eh? Kau kenal tak dia ni siapa? Apalah, saya tak kenal siapa awak. Aku ni Syam. Dia ni Leila. Dia ni lah bakal tunang Iman. Leila. Okey. Saya kasih isteri Iman. Isteri terpaksa. Paksa tak paksa, tapi saya dah jadi isteri dia dan isteri tu lagi besar title daripada bakal kan. Oh. Orang yang sanggup jual diri untuk harta. Memang. Saya dah jual diri saya dah. Dah jual masa malam pertama tu. Ya Allah, alhamdulillah. Sangat hebat Iman. Kau ni jangan kurang ajar kan? Eh. Tak sekarang ni awak apa pun tak guna. Awak masih kerja lagi yang dah jadi suami orang. Astaga. Mudahkanlah segala urusan yang susah untuk aku lalui. Amin ya Allah. Amin. Aduh. Dengan nak kemas baju lagi. Banyaknya pelipa baju. Baru lepas doa, ngeluh pula. Tapi aku takkan tundukkan kau, Iman. Tapi aku takkan tundukkan dia lah. Tak ada masa nak ikut cakap dia. Ni macam budak kecil tu lah. Tu dah menangkap. Boring di sini. Apa lagi? Keras dan jambu. Ini jadi bahan. Say cheese. Sekejap, eh. Sekejap. Sekejaplah. Tunggu ini. Kau seorang duduk bilik ni? Ya, aku tak adablah bilik kau ni. Aduh. Kau tahu tak ada. Kenapa kau kunci pintu tu? Hai. Dah tak boleh cakap apa dah ke? Kalau depan abah aku bukan main gedik mulut kau tu bercakap kan? Ha? Kau jadi macam bagus. Kau ni kan, kalau dapat satu trofi khas pelakon wanita terbaik dalam rumah ni, aku memang bagi kat kau lah waktu. Dan muka kau tu minta tu malu ya. Macam ada salut simen sampai jadi keras. Kau tahu tak? Keras. Ni
ke sedap mulut kau je nak cakap muka aku macam simin keras, eh? Kau ingat aku tak tahu pasal kau, ha? Kau tu lagi teruk. Aku tahu yang kau simpan anak patung warna pink, baju perempuan warna pink yang kau guna kau pakai. Lagi teruk. Tak malu, tak malu, tak malu, tak malu! Ha? Satu lagi aku beritahu kau. Kau ingat aku nak kahwin dengan kau sebab aku suka ke? Eh, jangan nak beranganlah. Tolonglah. Aku kahwin dengan kau sebab aku terpaksa, betul tak? Terpaksa. Engkau langsung tak ada dalam senarai aku sebagai Tis pun, betul tak? Tis sebagai isteri aku memang tak layak pun. Memang kau tak layak untuk jadi isteri aku, betul tak? Memang kau tak layak, kau tak layak. Nak cerita pasal Tis, eh? Habis kau Tis akulah. Aku lah tak inginlah. Setakat buku kau ni berjuta dia dapat, okey? Aku tak heran, aku tak heran. Aku heran. Kali ni aku cakap punya lah banyak. Tapi kau langsung tak cakap apa-apa. Aku rasa memang kau tak ada poin. Ya, kau tak ada poin. Kau tak ada poin nak lawan aku. Kau diam je kan? Tak apalah. Aku rasa lebih baik aku lain kau tak aku daripada aku lain orang gila macam kau ni sebab di kampung. Kiralah Ipan nak juga Iman tu kahwin. Budak tu baru kahwin kan? Ya, tapi tu dia kahwin dengan Kasih, bukan dengan Leila. Saya nak dikahwin dengan Leila. Biar Kasih bermadu. Apa salahnya? Abang? Saya cakap dengan abang ni, abang tak dengar ke? Ah, ya iyalah, suka hati awaklah. Baguslah macam tu. Maknanya abang setuju. Abang, kalau macam tu, apa kata besok kita balik kampung, kita jumpa Kak Long, saya nak pergi merisik Leila. Eloklah tu. Lepas tu awak dengan menantu awak dengan anak awak keluar dari rumah ni sebab dah langgar kontrak, ya? Jangan nak pakai lagi dengan saya. Hilang selera terus. Sebab tu kedut dia juga yang komplain. Abah, Iman nak tanya dengan Abah. Apa lagi perkara yang Abah tak puas hati dengan Iman? Sedangkan Iman dah turut perintah Abah kahwin dengan Kasih. Ya, syarat pertama dah lepas. Tapi Iman mungkin terlepas pandangan syarat-syarat seterusnya. Syarat apa ni, Abah? Syarat yang kedua, Iman kena bersa dengan Kasih walaupun bukan depan Abah. Cuba cerita dengan aku sekarang ni. Apa aku nak buat? Ha? Aku dah janji dengan Abah aku supaya aku dengan dia macam suami isteri yang mesra-mesra pegang tangan semua. Tapi aku... gross! Aku nak pegang tangan dia. Mentahlah! Boleh tak Abah terangkan pada Iman maksud mesra? Mesra? Seperti orang yang baru berkahwin, pasangan yang lagi masih dalam mood honeymoon, itulah tercapai objektif ini. Tapi, korang tahu kan? Aku dah buat perjanjian dengan abah aku, suruh mesra dengan dia nak panggil sayang. Aku tak tahulah nak buat macam mana. Eh, tolong aku, tolonglah. Iman. Abah belum selesai lagi dengan Iman ni. Mana saya akan jangan lupa dengan perjanjian yang kita setuju bersama. Syarat yang ketiga, jangan tengkar dengan perintah Abah. Ini, your copy of the contract. Please don't leave behind. Fine.
kalau ini amanah, Iman akan buktikan anak Abah ni kasih cinta sampai mati. Baru Abah puas kan? Ada percuma. Kononnya baik, suci, tapi perangai tak amanah langsung. Boleh tak kalau kita bertengkar? Malaslah nak gaduh je selalu. Nanti apa dengar, okey, kat bawah. Kan aku dah cakap kau jangan sentuh barang privasi aku, kan? Eh, sekarang masalahnya barang kau semua barang aku juga. Aku boleh tengok suka hati akulah. Masalahnya kau tu pakai barang perempuan kot. Okey, tak apa. Aku nak buat satu deal dengan kau. Deal apa lagi ni? Aku nak kau pakai isteri aku sebenarnya depan Abah dan aku punya aku. Tak nak. Tak nak, Gili. Tiga boleh, Bik. Tak nak. Okey, fine, fine. Kalau kau tak nak buat, gaduh. Gaduh sekarang ni. Yalah, cepatlah. Di mana? Turun bawah, makanlah. Masa. Tak kuasa. Eh, dia ni kasarlah. Lembut sikitlah. Cepat. Terima kasih. Kan buat janji dengan saya. Hai, masanya anak kita ni nampak tak lama lagi dapat cucu dah kita. Bulan madu kat mana lepas ni? Bulan madu? Oh, bagus juga bulan madu tu. Bagus untuk iman dan kasih berdoaan. Lebih-lebih kan, Syah? Sikit. Tapi bulan madu kat mana? London? Madrid? New York? Hai. Iman pula yang lebih-lebih ni. Abah. Abah dah tanya, Iman jawablah. Kata anak Abah. Ah, Abah dulu tanya Umi nak pergi mana masa nak pergi ni dulu. Itu bezanya. Kasih buat perusahaan dah ni macam mana? Tapi Kasih. Kasih on je. Abah nak bagi free. Ha? Kita pergi macam free. Salahnya. Abah. Ah. Ya, macam mana dengan presentation hari tu? Teruk sikitlah. Teruk? Teruk. Sebab, yalah, Prof dah suka sangat pada topik ni. Jadi, Kasih kena buat dengan perfect. Susahlah. Bagus saja anak Abah ni. Tapi, kenapa pula dia orang tak terima, kan? Setengah Abah lah. Perang Bosnia berlaku pada tahun 1992 hingga 1995. Ya. Apa kenangan dengan Setari Mos ni? Apa kena mengena dengan Setari Mos ni? Jambatan Setari Mos ni lah hipotesis Kasih. Sebab pada Kasih, cuba tengok. Jambatan ni merupakan mercu perpaduan rakyat dekat sana. Sebab masa perang tu berlaku perbalahan antara etnik-etnik diorang. Maknanya jambatan ni menjadi watak penting dalam perang Bosnia. Itu maksudnya. Tak adalah macam tu, Abah. Sebab perang tu sangat luas. Cuma Kasih sekarang ni nak buktikan yang jambatan ni lambang semangat perpaduan kat sana. Sebab ramai orang kata jambatan ni penuh dengan cinta. Oh. Hmm. Pilihan yang bagus untuk jadikan thesis. Tapi
Abah pun setuju juga dengan profesor tu. Sebab Kasih tak ada bukti yang sahih untuk menyokong tesis Kasih. Yelah, Kasih pun dekat mana? Dekat Malaysia je, bukan dekat Bosnia. Apa yang Kasih dapat, bukti-bukti, fakta, semuanya daripada Google je lah. Kenapa tak dengan Abah? Why don't both of you to have a good honeymoon dekat Bosnia? Go there and dig more. Mana boleh, Pa? Ini kan masa depan Kasih. Eh, seolah pasal Iman, tahulah Abah pujuk dia nanti. Abah nak book tiket. Tiket flight. Hey, kan aku cakap dengan kau? Aku nak pergi London, bukan Bosnia. Eh, kau nak marah ni kenapa? Itu Abah yang naklah. Cakap dengan dia. Hei, kau jangan libatkan Abah dalam soalan ini lah. Aku tahu kalau kau tak cakap, benda takkan jadi. Yang kau nak pergi honeymoon sangat itu kenapa? Kau pun salah juga. Memang aku nak pergi honeymoon. Tapi aku bukan nak pergi ke tempat yang kau nak pergi Bosnia tu. Aku nak pergi London, kau tak London. Itu bukan aku yang minta pun. Nasiblah, dah beli tiket kan? Nak buat macam mana? Kau ni... Kau ni sakitlah. Cik, pergi sini. Mulut kau ni, kenapa kau ajar sangat aku? Ha? Kalau tak kena kau pandai bodek bapa aku, Abah aku tu, kau takkan dapat apa yang kau nak. Masalahnya bukan aku yang minta. Eh ni, aku nak beritahu kau. Dia tu bukan Abah kau. Bapa kau dah mati. Kau setakat nak rasa seorang kasih sayang seorang bapa bukannya Abah aku tau. Eh, sedar diri sikit engkau tu. Kalau anak yatim, buat cara anak yatim. Tak payah sibuk cari bapak orang. Ya, aku sedar diri aku siapa. Kau tak payah nak cakap pasal tu banyak kali lah. Aku pergi sana bukan suka-suka. Abah hantar untuk setiapkan tesis pasal Bosnia tu. Aku sedar lah diri aku siapa. Tak payah. Itulah jadinya kalau isteri aku tu menangis. Aku jadi lemah tau. Tengok muka dia yang makin tambah cantik kalau menangis. Susah cakap. Tapi ingat eh. Aku ni Iman Hakimi. Abang takkan mudah kalah dengan awak sayang. Itu prinsip aku. Hello. Hey. Tak payah nangis tu. Biar tidur. Mana nangis? Di sebelah. Hello. Hi. Sorry, yang terlambat sikit. Tak apa, biasalah. Nanti. Macam ni, Lela. Aunty rasa Aunty ada cara lain, okey? Alah, Aunty ni asyik cara lain, cara lain. Samalah. Leila tak tahu macam mana nak cakap dengan Mak Leila nanti ni. Ha. Tahulah, Mak tu dah lama sangat nak berbesar dengan Aunty. Aunty pun dah tak tahu nak buat macam mana dengan Uncle tu. Macam inilah. Minggu depan Aunty hantar Leila pergi Bosnia. Bosnia? Aunty? Dekat Malaysia ni tak ada ke bomo-bomo ataupun dukun-dukun yang power nanti? Kenapa sampai ke Bosnia? Hello, excuse me. Aunty tak mainlah bomo-bomo ni, okay? Please, berani dekat kampung. Tu, uncle tu dia dah sibuk hantar Aiman dengan Kasih pergi honeymoon dekat sana. Ha? Low class je menantu Aunty. Tolong sikit ya. Itu bukan menantu Aunty, okay? Itu menantu kat atas kertas je. Alah. Tapi Aunty, takkan kita berdua je yang pergi sana? Jom. Aunty, apa kata kalau Aunty terbangkan saya sekali ke Bosnia? Sebab kenapa, Aunty? Saya dengan Leila ni dah macam bayang-bayang hitam tau. Kat mana Leila ada, kat situlah saya ada.
Well, tengoklah kalau Aunty ada bajet. Eh? Kita nak pergi mana ni? Kata tiada sangat. Aku pun tak fahamlah kenapa pilih tempat thesis macam ni. Ha? Kalau aku dah pilih dah LA, Hollywood, London, New York, Paris. Bolehlah itu shopping ni tak? Tempat perang macam ni yang kau pilih. Syarat boleh tak? Eh, aku mulai bercakap lagi lah. Ada lagi? Ada. Kau tak boleh bebel dengan lollipop kau nak cuba sangat? Eh, suka tak suka? Aku cakap apa pun? Jambu ada. Eh, aku cakap tadi? Jambu. Jambu, 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 jambu. Eh, tak payah nak bebel sekarang ni. Tak payah nak arah-arah aku sekarang ni. Abah tak ada kat sini kan? Jadi aku boleh buat apa yang aku suka. Faham? Kau boleh buat apa yang suka, eh? Eh, Kenik! Kenik, tunggu akulah. Kau ni memang dah melampau sangat, ah. Weh, tunggu akulah. Dah kita terlepas diorang ni. Kau tu lah, lambat. Tandas lah nak tu lah, nak ni lah. Tandas je dah berapa kali. Sejuk, betul tak sejuk? Ni dengan beg kau ni lagi banyak. Nak turun sikit pun tak boleh. Habis tu sekarang ni kita nak cari dia kat mana ni sekarang? Tak apa. Aku rasa aku tahu dia pergi mana. Bukan susah sangat nak baca fikiran dia orang tu. Otak sempit macam tu. Alah. Ya. Tak apa, lagi pergilah. Kasih, kasih, kasih. Awak tunggu sini. Tunggu kejap. Tak apa awak ni. Bila sampai kat Bosnia ni, kau makin buat pangai kan? Kau dengar sini. Dengar apa lagi ni? Ha? Kau kenapa kat sini main manja pula? Sama ni kau langgap punya apa? Kau layan aku macam apa? Ni isteri pun tidak, kawan pun tidak. Tak payah sibuklah. Yang kacau aku. Kau tak kenal aku ni siapa lagi? Ha? Kacau kerja betul lah. Jadi kau bakar kan? Eh, tadi kau cakap apa? Aku tak kenal kau. Eh, tolonglah. Aku kenal sangat engkau tu. Setakat dengan nama Kasim Nadisha tu, cantik sangat ke? Habis tu Iman Hakimi tu sodap sangatlah. Eh, kalau Iman Hakimi jambu, itu elok. 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 Fine. Aku pun dah penatlah dengan kau bebel ni. Okey, aku tak kisahlah, tak kisahlah. Ha? Kau nak buat apa tak kisah, suka hati kau lah. Ha? Tapi aku fikir balik kan, bukan kau mak pun. Ha? Bukan aku nak cover lah depan abah, ibu, umi, kononnya kita ni lebih-lebih husband and wife, nak kena sayang awak. Gila semua tu aku nak buat. Okey? Tak pulang pada kau, tapi aku nak ingat kau satu kali lah. Dan aku nak ingat kau sekali lagi. Kau tahu kan siapa aku? Ya. Yeah. Banyak kan? Tahu. Bagus. Itu je ke? Benda yang sama hari-hari. Bosan. Bosan. Okey. Tak apa. Kalau kau cakap bosan, dan sekarang aku tahu pangan kau siapa sebenarnya. Ha? Kau nanya anak kesayangan Abah. Anak menumpang ku. Luda-luda pula. Ha? Bebel. Macam perempuan. Confused. Boleh. Kita akulah aku nak bebel seorang-seorang. Boleh apa? Yelah. Sekejap. Ha. Abah nak cakap dengan kau. Abah sini. Sekejap. Sekejap, Abah. Hey, kalau Abah tanya apa-apa, you don't talk nonsense. Eh? I wall up your face, Andy. Ya dah. Sudah. Nah. Hello, assalamualaikum Abah. Macam mana Abah kat sana, sihat? Waalaikumsalam. Ah, macam mana bosnya? Best tak? Best, kat sini best. Macam mana Abah cakap lah. Dah lain sangat dah sekarang ni bosnya. Dah Abah. Apa? Cepat membangun. Habis tu korang berdua macam mana? Mesra tak? Cepat ke? Abah ni akan mendapat cucu nanti. Alah, tak larilah Abah gunung dikejar. Yelah, Abah tak nak kacau kau berdua. Set,
Sekejap lagi Abah telefon, ya? Okey. Jaga diri. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Dah. Buat apa dengan telefon ini? Boleh. Kami saya suka hati juga. Manisnya, Mudik cakap dengan Abah. Macam nak budik sesuatu je. Kesian Abah aku tu. Darah kayu. Kena kikir pula dengan menantu dia. Nasib, nasib. Siapa yang suruh cakap? Jangan cakap bukan-bukan tadi. Aku tak cakap apa-apa. Aku cakap pasal dia aku sendiri. Aku cakap pasal kau. Arahan je. Kau pasal pula kenapa? Tak, sekarang tengah arahannya. Masalahnya bapa dah sini. Kan tipu balik Abah kan? Masalah banyak tu lah. Sekejap. Apa lagi yang ber... Aku tahu kau tengah sibuk buat thesis. Tapi aku pesan dengan kau. Kalau kau buat thesis lain, siap kau. Takutnya, takutnya. Salam. Assalamualaikum. Takutlah sangat. Kenapa aku yang dia dah buat ke iPhone aku tadi ni? Selfie si jambu ni. Banyak gila jambu. Sasa jambu. Sini kau tak percaya. Teru juga kau kan? Kau ada six sense, kan? Ini bukan six sense. Inilah namanya ilmu James Bond. James Bond apa tu? James Bond ingat pasal dia Arab pun. Pakai baju Arab macam ni. James Bond memang kena menyamar. Macam-macam kita kena jadi. Tak, kejap. Awak nak ke mana? Awak tak cakap dengan saya pun awak nak keluar? Aku nak beritahu ke kau ke? Pasal apa nak tahu? Kau tak jangka cakap aku ada benda penting nak buat ni. Boleh? Awak, kejap. Apa lagi? Kejap. Okey, saya kena ikut awak sebab saya ikut amanah. Abah, suruh jaga awak. Tanggung jawab saya. Kasih. Syahidi. Kejap. Aku nak cakap. Aku tanya kau ni. Kau datang sini buat apa? Aku tengok banyak batu-batu putih terpacak kat sini. Aku tahu. Mesti kau nak menurun kat sini kan? Supaya kau dapat duit banyak-banyak, kau jadi kaya. Dan aku tak boleh kutuk kau sebagai orang miskin. Betul tak? Bila aku kutuk je kau, kau mesti cakap, aku dah kaya lah macam kau. Betul tak? Masa Fuan Zim. Dah bercakap dah. Kau tahu tak ni kubur yang mati syahid tau. Yang perjuangkan Islam pada tahun 1963 sampai 1965. Boleh tak hormat sikit? Ada belajar tak hormat kubur? Astaghfirullahaladzim. Apalah.
Sarajevo. Merupakan tempat bukti cinta agung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan para-para syahid yang memperjuangkan agama Islam. Dan saya sekarang ini berada di kawasan perkuburan para-para syahid yang telah dibunuh dengan kejam oleh tentera Serbia. Beribu pejuang Islam yang telah dibunuh dan dikuburkan di kawasan kubur ini. Sekarang saya berada di sebuah bukit. Bukit yang mana memisahkan Bosnia dan juga Serbia. Tak apa masalah kau ni. Kalian macam budak kecil. Tolonglah, jangan kacau aku, boleh tak? Aku nak balik. Boleh-boleh lah. Eh, kacau kerja itulah. Aku sini pun tak nak ikutlah. Masalahnya amanah daripada Abah. Tahu tak? So, jaga kau. Faham? So, Abah tu ada kat sini ke? Ada ke? Tak ada kan? Baliklah. Tak payah nak berlakon kat sini. Kau tak jaga aku. Abah kan tahu pun. Boleh? Boleh pula? Boleh ya? Pergi. Dengan syarat. Syarat apa? Aku... Ha? Aku nak jadi pengumuman kau. Jangan. Tu aku punya tu. Itu kerja tu lah. Apa ni? Apa, exposure apa? Out, balance, hancur. Weh, aku nak tahu kau lah. Kalau nak pakai kamera canggih macam ni, dia kena tahu apa setiap function ada di sini tau. Bukan main redah je. Bebel macam perempuan ni, boleh tak senyap bawa sini lah. Aku punya barang. Apa masalah kau ni? Okey, fine. Okey, fine. Okey, sekarang saya berada di bukit yang memisahkan tentera Bosnia dan juga tentera Serbia. Dibina oleh pada masa pemerintahan Turki dan digunakan pakai oleh tentera Bosnia. Pintu ni. Oi. Hello perempuan ni. Dalam bilik sorang-sorang diam kini tak jawab. Gimana? Alamak. Apa dah tu?
kau, Abah. Ha. Kasih mana? Kasih? Kasih dalam bilik air, Abah. Pelik. Apa salah Abah kau lah je kasih kat bilik air? Lah, nak buat macam mana, Abah? Tiap kali Abah telefon, kasih dalam bilik air. Takkan Abah nak lawan tadi? Berdosa tau, Abah. Okey. Kejap lagi, Abah buat video call. Ha. Okey. Nanti Abah buat video call, ya, Abah. Yalah. Okey. Apa pula video call? Perasan aku dah berjambang dengan ini, kau pula dah berkuda. Tak perasan. Tengok, tengok tu. Ya. Kenapa dia marah-marah? Macam ada benda tak puas hati je. Agaknya dia gaduh dengan Kasih kot. Itulah. Kasih pun aku tak nampak daripada tadi ni. Ah, memang tak apa. Ke mana? Tu dia. Ya Allah, Masya Allah. Perempuan Melayu bertudung. Bawa lelaki. Itu tak lain tak bukan mau check in. Astaghfirullahalazim. Habibi. Tidak elok buat begitu, kan? Laki-laki kalau perempuan bujang, tak apa. Tapi kalau sudah berkahwin itu nusyus, habibi. Memang tak baik, Masya Allah. Nusyus. Haa, tu. Bila Iman dah pergi sana, maknanya perang bosnya dah nak mula. Kita tunggu je. Apa yang berlaku nanti, kan? Auntie here. Auntie, sini sejuk sangat. Sebab itu kena pakai glove apa semua, kan? Tapi yang kalau pasal Kasih itu tak ada apa-apa pun perkembangan. Tak ada apa-apa? Macam ni. Auntie ada satu plan lagi. Tapi Leila kena betul-betul dengan cakap Auntie tau. Hah? Auntie ada plan? Okey, Auntie cerita sekarang juga. Okey. Taklah dia ikut aku pergi mustah esok. Kalau tak ikut, matilah. Abah kau lah aku nak jual apa. Mentua tu macam-macam juga taktik dia. Ikut. Hai. Kau boleh sabar ke? Kau ambil balik kepada kau. Awak ni kenapa? Ya Allah. Duduk sini. Kenapa awak? Duduk. Okay, duduk. Diam. Kenapa awak marah ni? Alhamdulillah. Korang kenapa? Mau tanya ni. Awak cari apa bendanya ni? Aku tengah cari mana lelaki yang kau bawa masuk dalam bilik ni. Lelaki mana? Lelaki apa? Kau beritahu sekarang mana lelaki tu? Lelaki apa? Awak jangan tipu saya lah. Saya nampak pada lobi tadi awak jalan dengan lelaki tu berpeluk-peluk sakan masuk dalam lift, naik nak masuk bilik. Awak kata lelaki mana? Kenapa yang bukan mepek sehari? Patutlah selama ni kau tak nak duduk bilik dengan aku sebab kau senang check in. Kau ada lelaki pun dalam bilik ni. Apa hak kau sekarang? Apa hak kau? Kau duduk sini. Sakitlah. Aku suami kau. Kau wife aku. Sama ni kau anggap aku macam isteri kau ke? Kau hina aku macam-macam. Bukan aku je tau. Kau hina mak aku sekali kat sana. Itu suami. Kenapa kau senyap? Jawablah. Hina aku macam-macam. Kau cakap aku tumpang mak kau. Kau cakap aku pembantu rumah. Kau cakap orang kampung apa semua. Cakaplah sekarang ni. Cakaplah. Kenapa kau tengok aku cerita tak puas hati? Kenapa senyap?
Cakap, cakap yang sama ni kau cakap aku macam mana? Aku cakap aku ni pembantu rumah, aku cakap ni budak kampung yang numpang kau. Ha, yang rampas semua yang kau ada sekarang ni. Kenapa kau senyap? Tak boleh cakap apa-apa pula? Ha? Aku dah lama sabar dengan kau ni. Tiba-tiba hari ni nak feeling pula nak mamar aku cakap tuduh aku ada jantan, bawa masa jantan pun suka aku perempuan apa? Hello. Okay, I need to go to Mostar. How do I get there from here? Tahu lah. Cepat, cepat, cepat.
Aku tak bisa menyadari bau cinta. Ini penuh dengan cinta. Jadi abang berlari lah. Buat cinta dalam hati abang. Abang berlari dah terus berlari. Sayang, abang ibu sangat sayang. Abang tahu abang banyak bahasa nak sayang. Maaf. Hingga 1995, Jambatan Sarimu ini telah dibom. Setelah tamat perang, jambatan ini telah dibina semula pada tahun 1995. Jambatan ini mampu menyatukan satu perbalahan dan jambatan ini juga mampu menimbulkan rasa cinta dalam satu hubungan walaupun hubungan itu sebelum ini terpalit dengan pelbagai kebencian dan keperitan. Jambatan Sarimu. Akhirnya abang sampai juga di Jabatan Cinta. Segar. Segar rasa cintanya di sini. Dah lama sampai? Cinta tu dah lama sampai. Tapi nak buat macam mana? Orang tu tak peduli.
Habis tu kenapa biarkan cinta tu terbiar lama sampai dah terluka, sampai hilangkan kesan parut yang takkan hilang sampai bila-bila? Kenapa? Parut tu ada kalanya boleh menjadi tanda cinta yang lebih hebat dari Romeo dan Juliet, sayang. Habis tu kenapa cinta tu mesti menitis tarimus? Habis tu selama ni perit, sakit, luka semua dilupakan dengan mudah. Starimos. Orang kata jabatan ini boleh memaknakan cinta. Ha? Kalau ada perasaan benci ke yang sedih, semua boleh diubat untuk menjadikan sebuah kisah cinta yang sangat manis. Semudah tu ya sayang. Jalan pintas. Jabatan. Jabatan di mana supaya jalan pintas? Habis tu cinta tu mampu ke melupakan semua yang sakit, luka sebelum ni? Mampu? Sayang. Ya. Cuba sayang fikir balik keadaan di Kuala Lumpur tu. Kenapa wujudnya flyover? Eh? Flyover dibina untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas dan ia menghubungkan antara satu sama lain. Begitu juga dengan jabatan ini. Ia dibina untuk menggabungkan dua pihak sana dan pihak sini. Begitu juga dengan kita berdua, sayang. We are like, you know, loving bird. Kita jumpa di jabatan ini untuk mewujudkan perasaan cinta, sayang. Sayang. Ya, Jambu. Tak kisahlah nak panggil saya apa pun. Saya tetap sama awak. Okey. Tapi saya ni orang kampung. Saya boleh jadi orang bandarnya. Saya orang gaji. Saya boleh jadi bos. Saya menumpang. Tuan Zainuddin tu kaya. Nanti kita balik, kita pau dia banyak-banyak duit. Kita buat rumah tumpangan. Kita duduklah. Isnin hari lain. Rabu, Khamis, Jumaat, Selasa. Biasa, rumah lain-lain. Sayang. Ya. Abang. Abang. Abang love you sangat. Love you too. Love you too. Abah, Umi, Ibu, kita seronok sangat pergi bosnya. Terima kasih, Abah. Kenapa kau ajar dengan aku? Ha? Apa ini, Abah? Apa lagi Abah tak puas hati dengan Iman? Cakaplah, Abah. Kenapa kau tak habis memalukan keluarga? Ha? Apa lagi Iman yang kau hajar memalukan keluarga? Apa, Abah? Kau tak tahu kenapa? Aku tunjuk kau. Kenapa? Kau tengok siapa yang langgar. Kau tengok! Tengok! Nen! Iman tak pernah buat semua ini, Abah. Iman tak buat. Kau jangan nak menipu aku, Iman. Kau jangan nak menipu aku. Abah, Abah, kau jangan nak Iman. Kau tengok. Abah, 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 kau tengok. Abah, 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 Abah,
Kau kena bertanggungjawab, Iman. Kau kena bertanggungjawab! Aku tak kira. Kau kena nikah dengan Lela. Lantaklah awak nak cakap apa sekalipun. Apa pun yang jadi, Iman takkan kahwin dengan perempuan ini. Aku tak pernah ajar kau jadi tak pernah berjawab. Apa nak jadi? Kau kena kahwin dengan Lela. Jelas ternyata ini yang kau mahu. Sudah pergilah, tak akan ku rayu. Tak perlu ungkit lagi kisah dulu. Itu semua tiada arti. Abang tahu, Kasih takkan percaya dengan apa abang nak cakap ni. Tapi Kasih, abang memang tak buat semua tu Kasih. Mana perginya kata-kata setia? Oh, mana pergi susah senang bersama? Jatuhku sendiri. Duduk di kasut. Dengar dulu aku cakap. Tengok muka. Tengok mata saya. Tengok mata saya. Kasih, abang berani sumpah dengan Kasih. Abang tak buat semua itu Kasih. Abang tak berani sumpah Kasih. Oh, tolong percaya dengan saya yang saya tak buat semua itu Kasih. Lepaskan Kasih. Terpulanglah. Kasih cakap, Kasih. Kasih betul nak apa lepaskan Kasih. Kasih nak abang tinggal dulu Kasih.
Tanya Abang kasih mengandung. Puan Sharifah demam panas biasa je. Mungkin dia terlalu rindukan anak dia. Dah berapa lama anak dia hilang? Iman dah hilang lama dah. Tak apalah kalau macam tu saya minta dia dulu. Masa dah. Kasih. Kasih dapat cari Iman. Tak payahlah awak risaukan semua tu. Awak kan banyak berehat. Abang. Ipa. Ipa kena bagi tahu abang satu benda. Ipa nak beritahu abang, bila Ipa cerita ni nanti, abang mungkin akan dapat cari Iman. Apa awak cakap ni? Kasih. Umi nak minta maaf dekat Kasih. Tak ada apa, Umi. Kasih dah bersyukur sangat kalau Umi dah boleh terima Kasih seadanya. Cukuplah. Kasih. Sebenarnya Umi yang perangkap Iman. Masa Iman dekat Bosnia, Umi suruh Lela dengan Syam ikut Iman. Lela dengan Syam, dia yang letak pil tidur dekat Iman. Lela yang ambil gambar-gambar tu semua. Kasih. Ini semua Umi yang suruh dia buat. Umi nak minta maaf dekat Kasih. 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 Diam. Temukanlah aku pada dia, ya Allah. Tuh sayang aku. Aiman. Abang setia pada cinta. Abang tetap di sini untuk menjaga cinta kita. Kerana cinta itu bermula di sini. Abang juga rindukan Kasih. Cuma abang belum kuat untuk bertemu dengan Kasih. Carilah. Suatu hari nanti, abang akan balik bertemu Kasih. Ibu, Abah, Umi.
Kak Syed dah jumpa Maimah kat mana, Ibu? Cinta penuh di Starimus. Aku akan tetap kejar cinta tu walaupun banyak pahit, banyak luka. Tolonglah maknakan cinta kami. Asal gelak itu je ke? Asal? Teruk sangat. Tapi dia hebat sangatlah. Hey. Kalau pusi saya teruk, ha? Isteri saya tak akan tersangkut dengan setiap baik-baik kata dalam pusi saya itu. Tak ada sampai sini. Okey. Sayang. Ya. Saya minta maaf. Tapi tolong percaya yang saya tak buat semua tu. Tolong percaya. Memang saya punya love ni memang untuk awak seorang je. Please. Tahu. Trust me. Sayanglah satu-satunya cinta yang ada dalam hati abang ni. Takkan ada penggantinya. Bertata di hatilah ni. Hei, sayang ni, kenapalah tak pakai jaket? Mana boleh saya biarkan bidadari red sugar saya ni dalam keadaan sejuk? Tak sejuk sangat. Kalau abang tak ada, siapa nak peluk? Siapa nak pergi panas? Sayang? Ya. Yeah. Sekali lagi kita meniti cinta di Starimos. Kita berdua. Bukan berdua. Jadi kalau bukan berdua, dengan siapa lagi? Bertiga. Siapa orang tiga tu? Anak kita. Mana boleh tipu sayang? Hanya sayang tengah pregnant sekarang. Ha? Sayang tengah pregnant? Hello? Dari kejauhan mata namun dekati hati. Inilah dia kisah aku meniti cinta di Starimos. Sebuah cerita cinta, cinta Iman Hakim. Bila kau kata kau cinta, ku juga cintamu. Bila kau bilang kau rindu, ku juga rindumu. Lama telah ku menyimpan hasratku hidup denganmu. Oh sayang, cintamu. 2, 3, 4. Sudah berkali-kali ku terjatuh cinta. Sudah berkali-kali juga ku kecewa. Tapi ternyata segalanya berbeza bila aku dengan kamu, kamu dengan aku. Oh, tiada lelaki yang bisa jadi sehebatmu. Musik dan jenakamu mencuri hatiku. Tak mungkin ku akan berpaling darimu. Cause baby, I love you. Bila kau kata kau cinta, ku juga cintamu. Bila kau